Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, sejahtera bagi kita semuanya. Jadi belusukan kali ini saya mengunjungi situs Bre Kauripan, lebih dikenal dengan situs Tribuana Tunggadewi. Nah, jadi yang saya injaki ini adalah candi ya ini ya. Cuma kondisinya ini dibebel suket gitu. Coba kita akan klinong-klinong ke sana. Ini kondisi sekarang ya ini ya. Tempatnya sangat indah sekali. Ini tahun lalu di ekskavasi ini diketokno botone. Nah, jadi bangunan ini menyerupai istana ya ini ya. Loh, ini yang di ekskavasi kemarin ini. Terus yang di sebelah sana itu yang masih di ekskavasi, yang ada terpalnya itu ya. Ini sudah ketok semua bata-batanya. Ini istana zaman kuno. Terus di situ juga ada batu yoni yang sangat besar sekali di situ. Cuma kondisi lingganya nggak ada gitu. Coba kita akan klinong-klinong ke sana ya. Nah, seperti ini. Jadi di situ ada bekasnya arca, tapi arcanya itu hilang ya. Itu tinggal anunya saja. Tatanannya saja gitu. Kita akan melihat ke sana. Di sini ada batu-batu andesit yang sangat besar sekali ini. Bau banyak sekali. Ini kalau musim rendeng ya. Ini terpendam ini. Loh, ini kalau musim penghujan, ini terendam air gitu. Ini batu-batu andesit semua. Itu ada batu yoni yang sangat besar sekali di situ. Ini dulu tempatnya orang-orang sakti mandraguna ya ini ya. Ini batu-batu andesit semua. Loh, ini ya. Jadi ini suatu bangunan kuno yang sangat megah sekali zaman waktu itu. Di sini juga ada tempat ritual. Ini ada bekas bunga, bekas menyan, bekas dupa gitu di situ. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini ya. Ini ada bekasnya arca. Ini kalau nggak salah itu arcanya Tribuana Tunggadewi. Ini batu-batu andesitnya. Jadi ini yang disebut dengan situs Bre Kauripan, lebih dikenal dengan situs Tribuana Tunggadewi. Ini saya heran itu dengan yang ini ya. Ini arcanya yang besar itu hilang. Terus ada batu yoninya. Jadi batu yoni ini itu menyerupai yang berada di Jombang. Namanya itu yoni gambar. Kemarin itu ada yang bergambar Surya Majapahit yang di sini. Entah ini sebelah mana ini, saya nggak tahu ini. Sepertinya itu sebelah sini ya. Ada gambar Surya Majapahitnya. Coba ini saya akan cari. Loh, ini sangat besar sekali. Jadi batu yoni itu menyerupai yang berada di Mojowarno Jombang. Persis gitu. Coba kita akan melihat yang sebelah sini. Lewat di siapa nih bang? Lewat kene. Si, aku tak lewat kene. Ya.
Yoni. Nah, seperti ini Yoninya. Jadi ini suatu tempat suci gitu. Tempat lingga. Ini seperti panturan air itu ya. Ini melambangkan Dewi Parwati gitu. Dulu sekali saya pernah ke sana yo. Di sana ada lingga. Kira-kira ukurannya maksudnya apa? Takutnya kadang-kadang loro. Kita secara tidak sengaja kita bisa merusak. Cuma ini saya. Nah, ini ada semuran candi di dalamnya. Karena keterobohan kita, kaki kita kadang merusak. Gitu.